Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini hari ketiga Acik dekat, tadi dah lagi pusing-pusing melawat Warni. Ni Acik dekat Patalong juga ni, 4-5 km daripada tempat tadi, tapi 20 km daripada bandar Patalong ni, Talinoy. Talinoy ni dekat Tasik, 460 km persegi. Ini macam tepi pantai lah sebab Tasik dia besar. Dia macam ni, jalan ni macam jalan pergi pantai Cahaya Bulan lah. Ujung sana tu, yang sebelah sana ujung tu jalan mati. Kat sana ada tempat pusat dia lah. Pusat untuk penjagaan dia punya ekosistem. Ni bulu hitam. Bulu hitam atas ni santan. Santan ni selalu kalau buat-buat kuih yang ada santan-santan bawa pulut kan. Tapi ni bulu hitam. Sedap kan? Ni dekat Talinoy ni. Talinoy ni tepi Tasik. Dia ni dekat kedai restoran halal. Video ke gambar? Video. Untuk apa? Oh, belum makan lagi. Ni nak. Oh, udang tom yam kong. Sweet sour, sweet sour. Ikan sweet sour. Ikan siakap sweet sour. Dah sikit ni. Empat cili banyak ni. Jom kita makan dulu. Jom kita makan dulu. Nanti ambil gambar tak makan sih. Belum? Belum. Okey, ni Acik nak potong ikan ni. Ikan steam ni, dia punya asam dia dah sedap dah. Ini asam dia. Tapi, specialnya, ceduk dengan sup tom yam kung ni. Tom yam udang. Oh, special. Mesti tom yam udang. Pasti tak boleh makan udang. Sebab tu masang ikan pakai kuah tom yam udang. Memang sedap. Tempat kedai biasa je. Tapi masak dia special. Okay. Jemputlah Acik makan juga. Berhentilah Acik ambil gambar. Oh, macam mana ni Acik tak reti nak makan udang ni. Besar sangat ni. Tangan dia kata abang kan. Bigil lah cik. Nak kupik udang. Wah, panggil. Selamat makan, kita datang sini Talinoy Wildlife and Nature Education Center. Sini banyak makanan. Aduh, hidung dah gatal lah. Minum sup udang. Okey lah, dekat tepi-tepi sini pun ada banyak kedai handicraft yang macam sama dengan Warni tu. Kita jumpa lagi lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Jumpa lagi.